dijadikan perempuan oleh Allah. Demi Allah, aing tunggal penting aing sujud sumur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, Pak. Dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita enggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita tidak indah. Betul. Makanya tolong catat, kenapa perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang kepala? Karena perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, sehebat apapun ilmu kalian sebagai perempuan, demi Allah, yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kenapa perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang takak? Kunaon awet jadi cil tidak tulang takak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet jadi cil tidak tulang tonggong? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet jadi cil tidak tulang lengan? Tolong catat, karena perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang kaki? Kunaon awet jadi cil tidak tulang suku? Karena catat, perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk diinjak, lain yang ditinjak, bukan untuk dihinakan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk dinistakan, lain yang dinyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deketin hati perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kebesaran. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan manusia. Bener nih, orang Kendal gak tahu kurang terima kasih ya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, bapak-bapak ditarorek ya? Pak, kayak tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing, ibu-ibu. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Hei, tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok. Bengkok apa lempeng? Bengkok. Si bengkok. Awewe mah tulang iga bengkok dilempengkeun tarik teuing potong. Teu dilempengkeun bengkok. Makana aing kadang-kadang boga pamajikan serba salah. Enggak dibentak, ngiri kitu deuleuh. Dibentak terlalu kenceng, gede mau pakaian mentah cerah. Makanya orang Indonesia mau bingung, susah, stres, liur, gak pernah hilang. Kunaon orang Indonesia pusingnya terun-terun, sabab pusingnya dicil-cil. Orang Indonesia itu penyakitnya dua, Pak. Makanya pusingnya terlengit-lengit. Hiji sok maksakeun beli barang lucan waktuna dibeli. Nomor kedua, sok maksakeun beli barang lucan pantes dibeli. Makanya di dunia internasional Indonesia disebut sifatnya konsumtif. Apa artinya konsumtif? Orang Kendal mah nyieun teu bisa, duit teu boga, hayang loba, ngiridit sia di loba. Betul. Boga duit 20 juta belagu hayang meuli Avanza. Avanza teh 185 juta, 20 juta can waktu na meuli Avanza. Dasar orang Kendal hayang stres dipake uang muka. Sabulan 4 juta 500, 5 tahunan 5 tahun serius deuleuh. Goblok duit 2 juta setengah. Belagu hayang meuli emek. Woi, emek 28 juta. 2 juta setengah sih beli sepeda. 2 juta setengah pengen beli emek. Belum waktunya. Dasar orang Kendal hayang stres pake uang muka. Sabulan 1 juta 300. 3 tahunan atau 3 tahun sih stres. Bu. Orang kaya beli kulkas jangan diikuti.
jelema beunghar meuli lemari es jangan diikutin. Kang Haji Jaki, Pak Camat, Pak Lurah beli kulkas jangan diikutin. Jelema beunghar meuli kulkas, duitna loba kulkasna teh meunang ngiritin. Jadi pas dibuka teh kulkasna ge alus jerona teh. Anggur hijau, anggur beureum, apel hijau, apel beureum, buah pir, markisa, strawberry, jeruk, anggur, samangka, buah kiwi, buah naga. Iya giliran orang Kendang. Si teu boga duit maksakeun meuli kulkas buat ngiritin teh panas teh tangana meuli. Hoy pas dibuka kulkasna jerona teh. Cai doang. Tetanggana pas dibuka ieu kulkas apa susukan. Sakalina dibuka isukan teh apel ngajajar padahal terong sinohara rejot. Sakalina dibuka isukan teh anggur berjejer padahal leuncah sinohara rejot. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Makanya perempuan ini dihormati oleh Islam, diagungkan oleh Rasul, dimuliakan oleh Allah. Yuk kita lihat sejarah di zaman jahiliyah wanita ini hina di hadapan masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngubur anaknya yang perempuan hidup-hidup saking malu punya anak perempuan. Di zaman peradaban Romawi sebelum Rasul dilahirkan, wanita dijual bebas di pasar. Di zaman peradaban Yunani sebelum Rasul dilahirkan, laki-laki berhak menjual istrinya dengan bebas. Di Cina, di Cina itu ada kampung namanya Kampung Guangzhou. Di Guangzhou ada masjid umurnya 1355 tahun, ngarana Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Rasulullah mengutus sahabatnya yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan agama Islam di negara Cina, tolong catat oleh masyarakat Kendal, di Cina sebelum ada Islam rajanya istrinya 1000. Di Cina bercanda yang Islam raja napa majikannya sarin. Bu sarin. Hei sarin. Pak sarin bu. Siapa jilir wae. Di Cina bercanda yang Islam raja napa majikannya sarin bu. Nepi kain bingung ilah pake paling ke pemajikan hiji geus merasa-merasa. Tapi setelah datangnya Islam, setelah datangnya ajaran ilahiyah, datangnya ajaran samawat, datangnya ajaran baginda Nabi, yang namanya perempuan diangkat derajatnya oleh Islam. Rasul yang berani memproklamirkan, kata Rasul, derajatnya seorang ibu dibandingkan dengan ayah jauh lebih tinggi. Derajatnya seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ahli qasidah sok gogorowokan di panggung. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Mengandung lagi. Mengandung lagi. Mengandung lagi. Terus kerja anaknya 12. Saya tadi judul lagu apa? Aww Atul. Coba saya tanya ibu-ibu jawab yang kompak, hayang asup surga. Hei orang Kendal jawab, mumpung kita di hadir Rasul biasa jadi biar jadi doa. Hayang asup surga. Biasa urang banget surga di rumah. Jangankan kita, wali saja teriak-teriak. Kata wali, ilahi lastulil firdaus ya Allah. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tepantas masuk surga, apalagi orang Kendal. Kumo iya. Oh my god. Apalagi saya yang ngomong. Wali tidak pantas masuk surga, tapi saya berdoa malam hari ini, ya Rabbana, dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan Nabi-Mu, dengan kebesaran Nabi-Mu, jadikan ilmu hadir kami di
dicatat jadi ahli surga. Saya tanya jawab yang kompak, surga agung tidak? Hei, mulia tidak? Suci tidak? Pak, tolong catat. Surga nu agung tadi simpan hanapun dampak suku malaikat. Allah tenenan surga hanapun dampak suku rasul. Allah tenyipan surga hanapun dampak suku nabi. Allah tenyipan surga hanapun dampak suku wali. Allah gak nyipan surga di bawah telapak kaki para kiai. Tapi Allah menghormati awewe. Allah menghormati jasanya seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil umat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapun tanpa sampean ibu-ibu untuk ditempuan. Kenapa saya tahu kayak ditempuan? Kayak budak dia balik diri pokoknya karena suruh ini. Mana surga ini surga? Jadi inungnya coba tempuh. Ya budaknya bingung, ya suka kayak baru lagi ya. Bari hidung kok. Artinya keridoan Allah ada dalam keridoan seorang ibu. Ridho Allah aya dina ridho ibu. Makanya saya titip pesan kepada masyarakat yang hadir. Hei orang kenal, tong macem-macem siapa lu jadi ibu. Letak hidung seutut, Pak. Tidak ada doa yang bisa menggoyangkan aras Allah kecuali doanya ibu. Tidak ada doa yang bisa menembus tujuh lapis langit kecuali doanya ibu. Tidak ada doa yang bisa melebihi doanya seorang ibu. Letak inung masukut sajiluh metuh saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Pak, Pak, tidak ada dalam kamusnya jelemanu sukses, jelemanu doraka kayak inung bapak. Bahwa tidak secara na jelemanu berhasil di dunia, jelema nu nyinyirik inung bapak. Silakan kalian buka sejarah, buka biografi orang sukses dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang membahagiakan dan mengabdi kepada orang tua. Mentak jelema nu doraka ka inung bapak macuk orang kulon mah paluhur moal sirungan ka handap moal akaran. Lamun dileuweung kayu dangdeul, lamun dileuweung kayu randuk, dipake pamikul bengkung, dipake pamenteut pingkeng, dipake sulut, urang urang acan mata lieur kana nieu paling jago di jeung tarupa, dileuweung dicakek di handap dipicak paling hebat dicak di koto. Eta jelema nu doraga ka indung bapa. Pak, dibuyang dulu saking lidahnya tajam. Minum urang baheula ngubaran anak teu kudu ka dokter. Ibu-ibu yang dulu bisa jadi dokter spesialis anak, dokter anak teu laku, puskesmas urang datang rumah sakit teu payu. Namun sababnya letak inungnya bisa jadi obat. Beledak budak tidak gor kena tiang masjid. Benjo sakit bola kaki. Eh kemana cewek? Eh kemana? Oh arek ini omong. Balik ngaji Pak Bolin Tiluri ini. Ya udah panitia, karunya gimana mah? Karunya, jadi supaya acaranya tertib, acaranya tidak ada yang jalan-jalan, acaranya khidmat. Udah panitia, acara kita skor dulu. Hayu orang kiri babarangan di mana sih? Gara-gara dia jadi pohon ngaji itu ya. Orang tua dulu lidahnya tajam, beledak-budak tidak boleh karena tiang listrik karena yang ngedok 24 jam nyopat buuk inung na gesek-gesek ke jona bari macam bismillah 2 jam kempes, betul bu? Betul. Enak marek diubaran ku buuk kumaha ada buuk na arah leluh. Dulu anak sakit mata nyeri panon gak pernah cari insodan fisik dokter mata mamaha. Bangun budak nyeri panon sakit mata dijilat sama lidah ibunya nyokot daun sirih asupin kana cai cacakin kana panona bari macam bismillah satu hari sembuh, betul? Bahwa lama budak rahut budawang boloboran bukti sekarang melari ke dokter minta dijahit. Dulu tidak, orang tua lidahnya tajam, budak rahut budawang boloboran bukti lari pinggir rumah nyokot daun babadotan inung na ciduhan apalkan dua poe garing lebih ciduh inung jadi betadin. Bahwa lama budak batuk buaya penting batuk beran batuk isu batuk batuk turun turun. Gak pernah cari rekolsin, gak pernah cari laserin.
dokter anak mamaha ke rumah sakit semoga duitna lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lompat ka dapur nyokot sikur ngora gayem ku indungna geus lemes wolteun ana bae budak pilu poe pae kumaninya cager wae eta mah mati penyakitna parah paru-paru basah naon hubunganna bisa sikur jeung paru-paru. Dulu anak masuk angin jadi beten kembung gak pernah cari diabetin dialet tolak angin mati wararauhun. Kalau budak masuk angin kembung jadi beten ibunya hebat bisa jadi dokter lupa gara punya pak minyak tanah bener tebak bahwa lama kan jadi beten ke minyak tanah pula bahwa geletik sok masuk angin ibu saya lari ke dapur nyokot minyak tanah usapan beten pula ke minyak tanah untung beten aing dari dulu minyak tanah sambil dioles-oles sambil baca doa doa lain salawat fatih lain salawat ummi lain kulhu lain palak dinas bahwa doa lagi doa kolot sampai lagi sampai kolot kalau kata kampung saya orang Cimandek jam jawokan tapi awas hei orang Kendal jangan menyepelekan jam jawokan pemahina jam jawokan Allah tidak melihat doanya Allah dengar jam pena tapi yang Allah lihat seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak beri dosa pantik minyak tanah di jampe cakakak jauh tunjuk talina di dahar di bawah hitut jadi nah lulut naon sababna kolot baheulana letah naseup hei jawab yang semangat letah naseup naon kolot baheula seukeut sabab loba jig Nasi beli pajau-jau, jikong mana jikir itu. Kenapa orang tua dulu lidahnya tajam? Karena banyak cik. Jawab, banyak cik. Punan polot bahwa lama kalau bajikir, bahwa lama awal nunggak ganggu cik. Handphone, telepon, radio, TV, Android, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan istrinya awal. Bahwa lama TV ke hitam putih bari make aki burung negeri make listrik lama aki narek peak teka mana teh nyiut tinggal letih kalau bahwa masa ada di dalam masa dan acara televisi dulu gak merusak umat Islam pak acara TV dulu tengah rusak umat Islam acara TV bahwa lama stasiun yang menurut hiji TPRI TPRI tengah tangguh umat Islam jam 5 hurung, jam 8 rumok deh jam 8 hurung, baca puluh air deh acara televisi sekarang banyak yang merusak umat Islam jawab yang kompak betul acara TV loba nuat kagum umat Islam betul acara televisi banyak menyesatkan umat Islam betul acara televisi banyak yang memurtadkan dan mengkafirkan umat Islam betul loba budak mau ngaji gara-gara TV, betul? Budak mau sekolah gara-gara TV betul. Ibu-ibu siap poho sholat buka gara-gara TV betul. Masjid kosong gara-gara. Coba yang tanya ibu-ibu. Bu jawab yang keras. Si kompak jujur. Cicing siapa bapak-bapak? Ibu-ibu khusus. Bu di masjid Istiqlal iya lamun subuh ayah 500 kurang gak bu? Cicing ibu-ibu. Bu di masjid Istiqlal lamun subuh ayah 500 kurang gak bu? 400 300 200 100 50 ayo selagi siapa marana tuh ngolor na'udzubillahimin seperti jam-jam lainnya saya menipu-nipu tuh. Bu, acara televisi sekarang banyak yang merusak umat Islam. Di jam 1, di jam 1, muter teureun-eureun umat Islam banyak yang diganggu ibadahnya. Acara televisi lain TPRI doang enak apa? TPRI, AMTP, TV1, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Uka, RT Yadi, RT Maman, RT Ngkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Makmur ayah di sini. Na'udzubillahimin. Beda dengan orang tua dulu mah nutuan pare dina naon? Nutuan pare dina naon?
Nutuan anak make naon? Nutuan pare nalisu make halu kolot baheula mah jikir pantes parena jadi pare barokah saeutik mah hilo banyak sarehakan teh jadi panyakit. Bari nutuan pare teh kendrung-kendrung shalawat. Shallallahu salamullah ala asupkeun kana bobo dikalek kana canggeng lompat ka susukan rek mumah beas naon ngaranna mumah beas teh sikat sia mah ngahuleungna da ngisi kan eh ngisi kan di mumah beas bari ngisi kan teh kolot baheula mah jikir tawassalna tapi teu ngisi kan mah tawassalna kalian jeung cai beas. Da bisi salakeun teh cai susu. Oh, tina cai beas teh diulah. Lebih ka imana asupkeun kana asupan lain meji. Kom baheula mah asupan. Bari Indonesia nu dina naon? Au, komo usum hujan pas geus suruh paralaseup. Lila, asamna. Diupah, hau teh ku nini-nini kepo. Hayu burung henteu bae, mah sagede bohlah. Aduh leho pokolit yang mehong balik banget nini-nini aku nanti rusak nges asak seletik punggepkan anak dulang nasemprek sawah dan higiena make sengdek ini sebelah baik dikebaran make naon jadi kita teh ngakul ngarana teh tuh pak lamun ibu saya lagi ngakul ayo termain bola di rumah kan oh lamun ini nunggir ngakul tiap rumah cicingnya gigiran dulang kingsruk kita nungguan tung-tung nak diketuk-ketuk make uyah handet-handet ngodah kebaran teh make eget illahi sa minal afa wa min wa min bi ahliya Allah samana tungtung di kapleut-kapleut ku inungna kapleut ngana beur budak bari pabeulit ting leho ieu kudu make uyah da geus asih Allahumma salli wa sallim wa barik. Pantes orang tua dulu lidahnya tajam. Kenapa timitin tuan pare nepi ka ngawapan anak kalau teuheula mah bibir da zikir. Makana mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Pak RT, mohon maaf Pak RW. Orang tua dulu itu hebat. Demokrasi belum hebat seperti sekarang. Hei, teknologi belum canggih seperti sekarang. Ahli politik nu tukang nipuan rakyat baheula mah eueuh. Baliho nu kampanye di jalan sagede-gede babong baheula mah can aya. TK eueuh, PAUD eueuh, sakolahan langka universitas gak kenal. Rakyat loba nu bodoh, tapi rakyat na barokah. Teu wawuhkeun jeung raskin. Betul. Raskin beras orang. Tidak lapar wae. Bae ngaloba budak nu beungeut kos raskin. Mohon maaf, negara kita ini negara kaya bu. Hei, pengumuman ke orang Kendal, negara kita ini negara kaya. Makanya saya setuju guru saya Al Habib Rajab Al Habzi tadi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini membuktikan cinta beliau kepada negara Republik Indonesia. Kenapa? Negara yang paling kaya di seluruh dunia hanya satu, bangsa dan negara Indonesia. Hei, Saudi Arabia penghar. Saudi Arabia kaya. Saking kayanya Raja Saudi kamari jalan-jalan ke Indonesia sak RW dibawa. Serius, lihat berita. Saking penghar nak Raja Saudi jalan-jalan ke Indonesia 800 orang dibawa. Jokowi kamari ke luar negeri aing keur diajakan. Saking raja saking kayanya Raja Saudi Pak mau turun dari pesawat pas beneran mau dari pesawat saking kayanya Raja Saudi mau turun di Halim Perdana Kusuma turun dari pesawat
saking kayanya bawa tangga sendiri, tangganya terbuat dari emas. Saking bengharna Raja Saudi, bawa tangga sorangan, tangganya terbuat dari emas. Pas turun di Jakarta, tanggana mogok, lobok. Belagu taraja mau pamer emas ke orang Indonesia. Tenyahun Raja Salman, Indonesia ini gudangnya emas, betul. Gunung Ponggor ratusan tahun digali gak pernah habis. Gunung Keresek di Cibodek emas dari gali ngapain terdekat ya. Gunung Pulang di Banten emas dari pagalian ngapain habis-habis. Gunung Rosa di Sukabumi emasnya di kalian gak pernah habis. Freeport Irian Jaya emasnya melimpah, bukan sekilo dua kilo. Tonan emas dirampok oleh bangsa-bangsa asing. Tonan emas Indonesia dirampok oleh penjajah-penjajah asing, gak pernah habis. Jawa Timur, Jawa Tengah emas namun di Roma. Emas Karibu, emas Joko, emas Beni, emas Nalengkone Duduk. Tapi Pak, mohon maaf, Saudi Arabia kaya, tapi kekayaan Saudi nganukur di jero bumi. Kekayaan Saudi Arabia nganukur di jero tanah. Yang mereka punya hanya minyak bumi, emas hitam. Di luar bumi tanahnya tandus, tanahnya gersang, tanahnya hanya hamparan padang pasir dan bebatuan. Saya Pak, pembimbing umroh. Setiap tahun saya bisa 5 kali ke Saudi, dan saya tahu betul Saudi. Kalau ada yang pernah umroh dan haji, kalau naik bis di Jidah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, tinggali kupanon sepanjang jalan. Sepanjang jalan luka tinggali kupanon, lain tanggal kadu, lain tanggal kelapa, lain tanggal bunga, lain tanggal rambutan. Tapi yang dilihat oleh mata, hanya hamparan padang yang pasir, hanya padang pasir yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang panas, ayah gunung, lain gunung tak tanggalan, tapi gunung batu. Saudi betah, naik betah kumah dulu ke Bogai. Hey, tapi Saudi Arabia tanahnya tandus tapi hebat, bisa ngegaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Yai, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar. Oh, pemajikan aing 86. Oh, 3,8 miliar. Gaji Imam Masjid Nabawi di Madinah jangan main-main, Pak. 2,7 miliar per bulan. Di masjidnya pakai Jumat. Masjid pakai Jumat. Pihakeun ka Saudi. Ijo lamun masjid istiqlal ayat di Saudi, masjid kang aji jati ayat di Saudi, tiap masjid yang dipakai sholat Jumat, tiap masjid anu dipakai Jumatan di Saudi, imam masjid Jumat digaji oleh pemerintah Saudi 250 juta per bulan. Aing nanya di Kendal gaji imam baru. Lain sorry ya, barat gerak. Yang ngisi dari pembensin mayar ini imam gerah. Masyarakat yang jawab sendiri di Indonesia, pemerintah dan rakyatnya wajib cinta ke kiai, wajib cinta ke ulama, wajib cinta ke ustaz, wajib cinta ke pimpinan pondok pesantren, wajib cinta ke ulama, wajib cinta ke guru bupati, wajib cinta ke yang masjid. Dijawab usia Allah kajian sedih. Aing jadi ke Indonesia. Yang baik, oh ya, aing. Jadi ke Indonesia sedih, Pak. Gawe nah. Gaji gimana? Coba kamari anyar kene di udak-udak kudu ge lo PKI. Haram sidah kudu ge lo. Kata nu udak-udak kiai. Kayang aing nu di udak-udak teh lurah atuh. Nu di udak golok kecamatan. Di kiai. Tong gaji, tara gawe. Lepi tekan diberi tanah? Lepi. Hei, kemarin kiai diancam-ancam orang gila, lepi tekan diberi tanah? Lepi. Indonesia tahu semua, Pak. Di Bogor, Pak. Saya kampung, karena kampung warung jamu. Ini bukan berita hoax, silakan periksa di internet, masih banyak. Di warung jamu ada orang gila mencurigakan ditangkap keluarga. Pas ditangkap keluarga, di orang gila mau atas. Dibuka depan polisi. Di dalamnya ada golok, ada pisau, ada garpu menangkap runcingan. Dan yang paling mengagetkan,
di dalam tas orang gila itu ada kertas, tidak kertas tercantum nama-nama kiai lengkap di alamat. Pertanyaan anak nukirohnya mau alamat kiai di mana? Kiai Cianjur ditulis di mana lengkap di alamatnya. Kiai Sukabumi ditulis nama lengkap di alamatnya. Kiai Depok ditulis nama di alamatnya. Kiai Cianjur ditulis, Kiai Bogor. Marah naing ayah. Marah naing ayah. Kiai Haji Tisna Cimande Tarbiya. Saya orang Cimande, Pak. Siap-siap. Nak pinggang golok dua. Motor aing golok dua. Mobil golok tujuh. Kamar aing golok. Kamar mandi golok. Ruang tamu golok. Untung tukang golok. Betul ini beli. PKI mah kalau ada PKI. Harus ada PKI di buah. Tapi alhamdulillah, Pak. Anak muda di Cimande kompak. Jujur, saya sampai menangis melihat kekompakan masyarakat membela ulama. Makanya saya titip pesan kepada warga masyarakat Kendal. Titip pesan kepada warga masyarakat Pasar Kemis. Hei para pemuda, hei generasi bangsa, hei calon pemimpin-pemimpin umat, tolong catat, siapapun orangnya, apapun jabatannya, siapapun jenis orangnya, mau presiden, mau bupati, mau camat, mau gubernur, mau TNI, mau polisi, siapa yang berani mengganggu ulama, siapa yang berani mengganggu ustaz, siapa yang berani mengusik-usik ulama, kita harus siap tampil paling depan membela ulama dengan bersimbah darah. Amin. Amin. Ini kiai-kiai ini Cimande diancam, anak mudanya datang ke imam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini budak orang merah. Saya dengar Ustaz di internet diancam. Kami tidak rido Ustaz Intis diancam. Ustaz Intis mau dibunuh. Ustaz Intis ditakut-takuti. Ustaz dibutuhkan umat. Ustaz dibutuhkan warga. Ustaz dibutuhkan ribuan masyarakat. Lebih baik kami anak muda yang mati daripada ustaz yang mati. Mas, ustaz, saya si kibra, saya yang jaga. Saya. Lima aing 50 kurang budak orang jaga. Duit aing be. Aing be. Rokok di aing. Mopi di aing. Maliwat duitnya di aing. Sepeting 500 ribu di budak moral yang ngajagaan aing apa ngarampok aing. Tapi dua hari kemudian ibu-ibu datang pengajian bohong dan menunggar orang ini datang kompak 10 orang datang lain lima aing gue wasem kayak norma datang-datang ke dia ustaz harus hati-hati ya kunaon ustaz harus waspada. Iya kunaon. Kamana panak kudu dikawal? Iya kunaon. Sekarang ancamannya sudah parah, Ustaz. Kenapa? Rumah Ustaz sudah ditandai. Ditandai gimana? Lihat di belakang, Ustaz. Saya pikir ngebohong, Pak. Pas kuai tinggal di ketukang, ternyata betul, Pak. Ini bukan beri mahwa. Fakta mengatakan, rumah saya sudah ditandai. Maka cat warna berung di mahi dikalian. Dikali. Ayo ke bingung, isu-isu melihat berung di mata tengah. Cik ya, Pak. Ini satu kira apa yang main soal? Kabe kompak salam mulai main. Mau lihat yang material aja 50 ribu. Di mata tangan sih. Di mata rapi panggilnya. Selain karena bisnis karena ada duit kan. Pas PKI datang, pas PKI itu. Gimana emak ya ini semua? Pogi panggilnya. Terima kasih. Ketika RT Pak mau lomba gantina iya. Saya tanya, jawab yang kompak presiden kan Pak. Nu hayang jadi presiden lomba, jawab yang kompak betul. Gubernur kan Pak. Lomba nu hayang jadi gubernur betul. Hei. Bupati kan Pak. Lomba nu hayang jadi bupati betul. Camat kan Pak. Lomba nu hayang jadi camat betul. Lurah Pak Lurah hadir, Pak Mentah hadir tuh, Pak
jadi wae. Lurah kan mau. Loba nu hayang jadi lurah betul. RW. RW. Loba nu hayang jadi RW betul. RT can mau loba nu jadi RT betul. Tapi tolong catat, kalau kiai yang meninggal, ustaz yang meninggal, ulama yang meninggal, abuya yang meninggal, tokoh masyarakat yang meninggal, pimpinan pondok pesantren yang meninggal, guru ngaji nu maot, imam masjid nu maot, demi Allah, 1000 tahun belum tentu kita dapat mengganti yang sama. Syekh Nawawi Tanaraban Al-Bantan, beliau meninggal di Mekah, dimakamkan di Malang, mengarang ratusan kitab. Kitab yang jadi bahan rujukan ulama dunia. Maut tapi karena ogan. Allah yarham sidahu Abu Yahya bin Yahya. Sampai saat ini belum dapat pengganti yang sama. Abu Yahya Bustami dicari. Sampai hari ini belum dapat pengganti yang sama. Muhammad Tubagus Bakri di Pleret, pengarang puluhan kitab. Kitabnya jadi bahan referensi rujukan ulama Jawa Barat. Sampai saat ini Muhammad Tubagus Bakri belum ada gantinya. Pemasan TV di Kentur, beliau pernah mendapat pesantren di kota Mekah. Orang Mekah bingung dengan hafalan pemasan TV. Orang Mekah bingung dengan kejeniusan pemasan TV. Orang Mekah bingung dengan gaya pikir pemasan TV. Sampai orang Mekah teriak-teriak, La Fata Fil Jamilasan TV. Tidak ada pemuda yang hebat di Jawa Betul pemasan TV. Pemasan TV meninggal dunia di Kentur, sampai saat ini belum ada ganti. Makanya di Mekah ulama dihormati. Bisa mungkin ulama diagungkan, dimuliakan. Jadi imam masjid Jumat 250 juta per bulan. Padahal Indonesia negara kaya, jawab yang kompak betul. Indonesia negara besar betul. Indonesia negara makmur betul. Saya tanya, negara mana sealam dunia? Kayaan, nubuka 34 provinsi. Hanya satu di dunia, yaitu Indo. Negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Indonesia. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Jawab yang semangat, Indo. Negara mana ribuan suku bangsa, Pak? Di Indonesia suku bangsa apa? Suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Makassar, suku Aceh, suku Kotok, suku Mwe, suku Sapi, suku Kotok, suku Ayam, biasanya suku Hidung, masih atas suku Jebrang, tinggal hidung saya itu, suku Romai itu. Dari di Eropa, suku Romai. Saya tanya jawab yang kompak, negara mana yang punya ribuan bahasa? Di Indonesia bahasa lo Pak, Saudi Arabia belum bahasa ini Arab. Dan Arab itu bukan milik Saudi saja. Qatar bahasa Arab, Yaman bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab. Tapi di Indonesia, di Cina negara, program 668 bahasa. Subhanallah. Jawab bahasa Sun, Jawa, Diri, Papua, Maluku, Madur, Aceh, Lampung, Batak, Dayak, Minahasa, tapi upang pun karena bahasa saya Indonesia, nan ukur bahasa Kendal. Bahasa Sun, bukan mentang-mentang saya Sunda, survei membuktikan. Di Sunda itu pembendaharaan katanya banyak. Makanya Ceki Jamaluddin Pandeglang mengenang macam bahasa Sunda. Munah kau mana-mana yang punya. Saya ceramah mengenang bahasa Sunda. Hei, Sunda itu kaya. Nyebut dahar di Sunda loh Pak. Dahar, daan, mam, mamam, tuang, ngedak, ngawadang, nyatu, jajablo, lolodok, tapi yang melepuk. 16, tepuk tangan untuk orang Sunda. Bapak orang buat 16. Bahasa Indonesia kan nomor gigi. Makan kode ini. Kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jembe sarwa. Pak Lurah lagi makan bebek, lagi makan lurah jeung bebek piring. Di Sunda mah henteu kiai nuju tuang, Pak Camat nuju tuang, budak keur emang, bapak keur dahar, mandila keur lolodok, domba keur nyatuan, bangsa keur jajablok, jablay keur ngalobok. Mane eta urang Sunda teh lamun ka Jakarta sok nyerakeun. Orang Sunda lamun ka Jakarta suka memalukan, walaupun udah jadi elit politik, jadi praktisi hukum, jadi miliuner, jadi selebritis. Orang Sunda lamun ka Jakarta sok nyerakeun. Orang Sunda Pak, lamun ka Jakarta sok mau penyakit. Oh, penyakit mah saya mah ini mah
Iya begitu mah. Ayo siamah dari bawah. Tapi aing coba selo ke orang Sunda. Orang Sunda teh penyakitnya satu, Pak. Belagu. Sok tahu. Kadang-kadang dini-dini teh bisa bahasa Indonesia sesok maksa. Eh bener, Pak. Datang aing aya dini-dini gogorokan orang Jakarta kan ya. Hei, jangan ke sana. Di sana jalannya leun. Belagu ya bahasa Indonesia lo. Mohon maaf Pak, saya asli orang Cimande. Tadi Kang Haji Jaki nanya, Ustaz asli Cimande, saya 8 turunan Cimande. Saya kelahiran Cimande, ibu saya melahirkan saya di Cimande. Tolong catat, Cimande itu terkenal dengan bela diri pencaksilat. Dan menurut Kementerian Pariwisata tahun 2011 menyatakan pencaksilat tertua di dunia, di Indonesia. Pencaksilat tertua di dunia itu adalah pencaksilat Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Jadi urusan potong tulang ke Cimande. Cimande punya minyak Cimande. Tadi saya dijaki, saya kasih kenang-kenangan. Minyak asli Cimande. Urusan patah tulang Cimande, Pak. Keluarga besar saya bukan keluarga ulama, tapi keluarga besar ahli patah tulang. Kakek saya punya rumah sakit besar, pasiennya banyak ahli patah tulang. Bapak saya ahli patah tulang. Uak dan paman saya ahli patah tulang. Adik dan kakak saya ahli patah tulang. Semuanya ahli patah tulang. Kan aing itu bisa. Aing ahli patah tulang. Giliran randa dijenyeri aing bagian. Itu kadang-kadang sehari Pak ada 1000 pasien yang datang. Itu kadang-kadang sok kayak pasien di Jakarta orang tua saya tersebut. Udah hampir 70 tahun. Kadang-kadang ngomong Sundana sok kayak disuruh. Datang pasien, kata bapak saya, "Ayo, silakan nangkuban." Dia pasien bingung. Tahu nanggung, kata saya terjebak. Kata pasien ngalir dari mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya darap lagiin. Kata pasien bisa darap lagi, bisa jangan di nakapun sudah. Darap lagi. Kata bapak saya tanya negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa? Jawab yang kompak Indo. Negara mana yang punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika? Indo. Negara mana punya Pancasila? Indo. Negara mana yang tanahnya subur? Negara mana yang tanahnya makmur? Aing nanya di Indonesia belakang itu jadi kabeh aya. Sao aya? Pisang. Eta kabeh isi jujur aya. Padu aya. Hei, padu aya. Nangka. Pamutan. Tiko. Baik pulak balik ke Mekah di Mekah jangan dangdut tidak paham. Saudi Arabia bengkak dangdut yo. Indonesia dangdut raya. Jawab yang kompak dangdut raya. Di Kendal dangdut raya. Hei dangdut pernah dikuluk pernah digoreng. Tidakkan. Kuluk dikuluk siap dikuluk digoreng itu siapa tidak hal. Aneh-aneh wae ceritanya. Ada yang ngomong Pak Ustaz, korma yang gajah nggak ada, kata siapa? Kabupaten Bogor di Dajil, Jonggol, 2 hektar kebun korma berbuah. Majalengka 8,6 hektar kebun korma berbuah. Kalimantan Barat 10,7 hektar kebun korma berbuah. Di Pasuruan, kayak kebun korma 2 hektar. Asum Namair 80 ribu, bisa matikan korma datang tanah. 2 hektar kebun korma berbuah. Aing hanya di Indonesia, naudu. Naudu! Kontak. Tinggal ikut saya sama samari. Tidak ada saya sama samari. Di kebun binatang, oh, siapa? Apa yang ada? Nabi Kakus Rus teriak-teriak dalam lagunya. Kata Kakus Rus, orang bilang tanah kita tanah surga. Aing bingung, kira aku di surga hakan raskin. Betul. Gara-gara raskin penyakit enak aneh-aneh Pak. Dia orang yang pikiran penyakit. Penyakit emang dia. Betih naik sakit tubuh tarajian. Kita kolong kita lihat tangga. Darah. Darah. Jawab yang jujur orang pendak. Aina boga darah tinggi. Aina boga darah tinggi. Tenang jangan khawatir. Untung Kang Haji Jaki mandang air. Saya kasih tahu sekarang ilmuwan sudah menemukan obat darah tinggi yang mujarab.
Ternyata obat darah tinggi tekunuk ke puskesmas, tekunuk ke rumah sakit. Obat darah tinggi minyak keletik, minyak sayur. Tapi temuli di Indomaret, di Alfamaret, di Semenung Kimia. Lomba tangka kelapa, coba tangka kelapa kolotra jadi ke minyak. Isuk sasendok, lower sasendok, keletik rencana sasendok. Membuka banyak darah tinggi, minum minyak sayur sampai terus sendok. Insya Allah, getih mau naik-naik. Detik arek naik salah satu. Detik arek naik salah satu. Arek rumah detik tak sama-sama kan bisa punya kalau tinggi kanan lah tuh. Membuka darah tinggi malah tuh. Belum. Kau mending ngegos. Tapi tenang-tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doa ul arba'in kaduail wali. Doa 40 orang seperti doanya wali. Kurang doakan. Mudah-mudahan yang punya penyakit darah tinggi, orang Kendal malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Penyakit darah tinggi urat arah hasilnya. Dokter ngasahkan urat asam ciki arah ramisin aja saya. Ini kurahatin dokter ngasih antiki kencing diabet penyakit gul aneh bahwa lama jelema ada haran pula aina mah gula ada haran jelema kita kayaknya gula balas dendam orang gula makin balas dendam ngaran gula siapa disebut minum kopi padahal pakai gula karena minum kopi gula minum kopi minum teh manis padahal kan pakai gula karena minum teh gula teh manis jadi gara-gara ngaran gula itu disebut gula mamarahan gula kan ada di rumah makanya orang Kendal nggak mau penyakit gula ngaran gula disebut citarik neng pangkat betul kopi tambahan mati tapi enak penyakit pak hati-hati penyakit penyakit yang paling berat di seluruh dunia ini juga sementara ya apa sekarang ada penyakit yang paling berat-berat masa dunia stroke boro-boro satu sak ember gitu ini penyakit satu kayaknya bentar lagi kayak penyakit satu lawan na'udzubillahimin na'udzubillahimin negara kaya kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa Allah berikan kaya taufik hidayah mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah pemimpin yang cinta Allah pemimpin yang cinta Rasul pemimpin yang cinta umat pemimpin yang cinta Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini peringatan maulid tujuannya mau orang cinta karena lebih cinta ke Allah termasuk kepada cinta kepada bangsa dan negara hadirin Rasulullah ini luar biasa. Muhammadun basarun laisa kal basar. Nabi Muhammad ini manusia, tapi jangan dibandingkan dengan manusia kita. Makanya si Kunyuk ngomong sama anak-anak, abad ke-20 berjasa mana? Insinyur Soekarno apa Nabi Muhammad? Bangsa ini menghormati Insinyur Soekarno betul. Bangsa ini mengagungkan Pak Karno betul. Indonesia ini memuliakan Pak Karno. Kenapa? Beliau adalah pahlawan proklamator. Tapi tolong catat, jangan kau sandingkan dengan Nabi kita, jangan kau sandingkan dengan Nabi Muhammad. Jauh tanah lagi, Pak Karno kual, Nabi Muhammad di permata betul. Tahun 1955 Pak Karno pernah pergi haji ke tanah suci Mekah dan beliau ingin ziarah ke makam Rasul didampingi oleh Raja Saud. Tahun 1955 saksinya Dr. Soeharto, dokter pribadinya Pak Karno yang menceritakannya Hak Mutahar pencipta lagu-lagu kebangsaan beliau yang mendampingi. Bung Karno bertanya kepada Raja Saud, hei Raja, di mana makamnya baginda Rasul? Kata Raja Saud, itu tos katingali Insinyur Soekarno. Akhirnya waktu itu juga Soekarno buka pangkatnya, dicoplok-coplokin pangkatnya, sepatunya dibuka dan beliau datang ke makam Rasul dalam keadaan merangkak. Datang ke Rasul merendah sampai Raja Saud bingung. Baru pertama mengantarkan seorang pemimpin negara datang ke makam Rasul merendah merangkak sampai Raja Saud bertanya, kenapa Insinyur Soekarno kau datang ke makam Rasul merangkak? Apa kata Soekarno? Bagaimana saya ketika lepas jabatan? Bagaimana saya sanggup membawa jabatan? Dan bagaimana saya bisa berdiri sedangkan di hadapan saya adalah pemimpin bukan pemimpin dunia tapi pemimpin dunia akhirat. Itu ceritanya Bapak Soekarno kepada Rasulullah.
hadirin. Eh cucu umi kayaknya lompakan hudang di mana dikebukan masih suparat itu. Betul. Betul. Nabi kita ini mulia, Bu. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah tercatat namanya di atas Allah. Nama Muhammad bersanding dengan lawan Allah. Setiap ada nama Muhammad pasti bersanding dengan lawan Allah pencipta alam semesta. Lamun ayat naran pasukan di pinggirna paham. Seperti jauh-jauh saya cumi. Jauh, betul. Hei, Nabi itu khatamin nabi wa imamil mursalin. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin para nabi dan rasul dan yang akan menjadi penutup para nabi. La nabi ya pada tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Titik sampai kalah. Jadi yang titik Nabi Yunus protes. Pak, walaupun ke pasar pemisah kendal kayak Ustaz Jamuat nama main lebih ke aspal. Kau kayak ngajam kuna 7 meter buah nasa gede bandruk korban akade ban radial kitabnya sa gede pantok catat kalau dia sudah berani mengaku nabi menurut ajaran Islam darahnya untuk dituduh oleh umat Islam dan nabi ya bakda tidak ada di nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya orang Kendal perlu bangga buka polisi Indonesia. Kenapa? Polisi kita ini hebat, Pak. Polisi lupa wani-waninya salam dunia hanya satu polisi Indonesia. Catat. Polisi yang paling berani di seluruh dunia mengukur polisi Indonesia. Buktinya tuh di Jakarta. Malaikat Jibril dari tewak. Sahan waninya Malaikat Jibril. Polisi Indonesia. Silia Edan. Pria dan perempuan ngaku jadi Nabi Isa gak takut ditangkap jebloskan ke penjara 2 tahun setengah. Eh, kalau ada penjara kalian tobat kalah naik pangkat jadi Malaikat Jibril. Setelah jadi Malaikat Jibril polisi Indonesia gak takut tangkap jebloskan ke penjara. Tuh di Bogor polisi nawarani Pak Nabi ditewak Ahmad Musadeq pelatih badmintawan Pak Kok kita rabunan. Maku jadi nabi tangkap oleh polisi jebloskan ke penjara. Yang paling hebat polisi di Garut. Polisinya nekat-nekat waktu di Garut. Paling berani, enggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut kayak mengaku jadi Allah. Ngarana Mahmudin. Rokona kurang garung-garung. Ya Allah kada-kada. Cita ada kayak di Jawa Barat. Polisi Indonesia enggak takut yang ngaku Tuhan tangkap. Jebloskan ke dalam penjara. Setahun kamari kan mampu di nabi di Depok ngarana Cecep ditulis pakai bahasa Arab hees coba bayang ayo nombongan nabi Cecep kalau waktu lagi bilang sallallahu ala Cecep lagi saya gak polisi Indonesia gak takut tangkap dibloskan ke penjara. Polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Tapi tolong catat, polisi numpang jujur-jujur nasa Indonesia, manukur dua. Jadi polisi jujur di Indonesia, manukur dua. Patung polisi, dua polisi tidur. Jujur-jujur. Digelengi, ini Rasulullah, ini luar biasa. Sampai Rasulullah dakwah di kota Mekah menyebarkan agama Islam. Beliau dakwahnya bukan seperti saya, datang kali disambut, datang kali dirangkul, datang kali disuguhan. Rasul dakwahnya Pak di Mekah penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Beliau dakwahnya dianggap penyebar aliran sesat, dianggap bukelo, dianggap bukan sihir, dianggap pembangkang nenek moyang. Rasulullah dakwahnya pernah dilempari kotoran unta, pernah dilempar oke bangkai unta, dan Rasulullah pernah diludahi wajahnya oleh orang kafir Quraisy. Aing umur 40 tahun lebih kaya. Boro-boro menyeduhan nyarekan itu orang ini. Tapi Rasulullah diludahi. Di Thaif dakwah dari babetan sampai Zaid bin Sabit bingung di mana darah yang mengalir di wajahnya Rasulullah sampai ke kakinya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Allah
hancurkan orang tolik. Malaikat Jibril turun, Muhammad, kalau kau izinkan, aku akan lemparkan ia gunung di tolik, binasa kami orang tolik. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril. Allahumma kau minkainahu la'ya lalu. Sesungguhnya orang-orang tolik itu tidak tahu saya Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Hadirin, sampai titik puncaknya Rasul diancam dan dibunuh. Rasul dikepung rumahnya. Sampai Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah dakwahnya sukses. Ribuan manusia masuk agama Islam. Sampai Rasul pernah menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Dan Rasulullah di usia 63 tahun lebih 4 hari. Jadi Kanjeng Nabi umurnya 63 tahun lebih 4 hari. Umatnya mau lebih kaya apa? Serius. Umur Kanjeng Nabi 63 tahun lebih 4 hari. Umatnya mau lebih kaya. Makan awas. Mun penting aja nak kaya mimin-mimin. Umur nangis 60 kilo tahun lebih 2 poin 2 poin cincin mahoy 2 poin ini gak ada hanya kalian ada ngaji umur dia gak ada 2 poin pokoknya emak 2 poin di bakal menang milik aduh gede amin Rasulullah usia 63 tahun lebih 4 hari Rasul menghadap Rabbul Jalil Rasul menghadap Allah tidak ada hari yang paling menyedihkan kecuali wafatnya Rasul tidak ada hari yang paling berduka cita kecuali wafatnya bagi Nabi dan tidak ada hari banjir air mata di seluruh dunia kecuali waktu meninggalnya Rasulullah dan tolong catat orang Kendal di saat Rasul menghembuskan nafas yang terakhir apa yang beliau wasiatkan kepada malaikat maut ya malaikat maut perih sakaratul maut nyeri sakaratul maut sakit sakaratul maut ya malaikat maut tolong jangan kau timpakan sakit sakaratul maut kepada umatku nanti tolong sakaratul maut cukup aku yang merasakan nyerinya sakaratul maut itu saking cintanya Rasul kepada umat orang berdoa akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia Islam datang ke Asia Islam datang ke Indonesia Islam datang ke Pulau Jawa Islam datang ke Banten Islam datang ke Besar Kemis Islam datang ke orang Kendal masuk ke dalam hati jamaah semuanya mudah-mudahan tapi kau maut orang tamamu maut tamamu nikmat mautu ala dinil Islam orang maut dalam keadaan membawa iman dan Islam orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah orang meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang berbarengan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Mari kita istighfar sama-sama. Lawaka aya nu balik lamun can ditutup doa. Ya kadang-kadang kagana acara mau balik ka turun mau hadir balik kawe. Mau doa kiai terakhir kalau ieu mah napa. Tadi mah kulit, tadi mah daging, tadi mah tulang. Mulai nanti kat tulang, dilamotan, daging digegelan, kulit digeregetan. Kayak-kayak menang sum-sum, barali. Sum-sum itu kan paling enak. Doa mohon ibadah. Doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi mulai nanti kat ibu sajam, dua jam, tiga jam, tadi nemuan, yang menang berkah. Aku menang cici wae, yang menang rahmat. Kenapa diam terus? Yang dikobolkan doa. Menang cici wae, yang dihampura dosa. Allah yang menangkan rahmat dan berkah. Allah yang kabulkan doa, yang dihampura dosa. Masyarakat sudah mengubah duluan. Makanya kalau wakaf bubar lamun can ditutup jadi acara intima dong kalau wakaf balik lamun can ditutup awas lu baik ya bila-bila curi siapa itu udah ancam wajah ya. Siap istighfar siap al-mustaghfiru minaz zambi faman dzamba lahu istighfar dari dosa sama dengan tidak punya dosa saya ingin semua yang hadir pada malam hari ini ceramahnya para hodi minimal balik video semuanya hayaumi waladatumu seperti bayi yang